Halo semua, ketemu lagi kembali bersama gua di sini Sobat P. Oke ya, di video kita kali ini gua akan coba nge-review ya satu buah alat yang kecil ya, tapi ini cukup menunjang buat kalian dalam bermusik. Apa itu? Langsung aja kita mulai videonya. Kalau zaman dulu ya kita mau beli gitar elektrik pasti kita banyak pertimbangan. Salah satunya nih ya, kita belum beli yang namanya ampli, belum beli yang namanya efek ya. Kemudian ampli itu ukurannya gede-gede. Belum ada yang kecil-kecil zaman dulu ya. Nah, zaman sekarang itu makin canggih, Bor. Oke, kenapa bisa gue bilang makin canggih? Makin kesini, makin kesana, makin canggih pokoknya. Ya, sekarang, ampli itu sudah tersedia dalam ukuran kecil. Gak percaya? Oke, ini dia. Ya, ini dia barangnya. Tuh kan, kotaknya aja segini ya. Kotaknya aja segini nih. Kecil banget, apalagi dalamnya. Oke, ini adalah Valeton Rushhead Max. Ya, di sini sudah include berbagai macam efek loh. Wow, ada drive, overdrive, distorsi, kemudian juga ada yang namanya modulationnya, reverb, delay, flanger. Wah, pokoknya ini lengkap banget. Kecil-kecil, boleh kalian coba ini ya. Pokoknya beli deh kalau emang kalian minat. Nanti kita akan review bagaimana suaranya. Oke. Ya, di sini gue coba buka aja. Oke, kita buka aja di sini paketnya. Paket pembeliannya itu, ya di sini ada itemnya. Oke, ada itemnya. Valeton Rushhead Max. Aduh, nah ini dia. Ya, kemudian di sini dalamnya juga terdapat, apa lagi ini? Oke, cuma ada kabel ya. Kabel. Apa ini gunanya? Ya, ini adalah untuk ngecas. Karena ini cukup mudah banget. Dalamnya ada baterai. Nanti kita tinggal cas aja pakai pala charger handphone biasa. Jadi deh ini, ya. Pakai baterai loh, Bor. Asli ini asik banget. Oke, siap. Ya, seperti tadi gue bilang, di sini ada gain, modulation, ambient, tone, dan juga level. Kemudian ada delay, reverb, delay plus reverb. Kemudian ada chorus, flanger. Wah, overdrive, distorsi, clean. Pokoknya asik banget nih. Yang lebih asiknya lagi, di sini juga kalian bisa gunakan untuk ngejam. Kalian cukup gunakan aja handphone satu lagi sebagai backing tracknya. Colokin deh. Nah, mantap. Oke, kita langsung aja cobain ya. Satu persatu suaranya. Oke. Oke, ini udah gue colok ya. Valeton Rushhead Max-nya. Ya, dengan bantuan converter. Jadi kita langsung ke sound card. Oke, mantap nih ya. Bisa buat record. Oke, langsung aja kita coba di sini mode clean-nya. Ini mode plus reverb. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi yang lain. Sekarang kita akan coba reverb plus chorus. Asik banget ya, asik beneran ini kecil-kecil. Nah sekarang kita akan coba ini mode overdrive-nya. Oke langsung aja. Asik ya. Oke, sekarang ini ke bagian distorsinya ya. Ini ada noise sedikit ya, wajar karena ini single coil dan juga di sana pastinya tidak ada yang namanya nih head cabinet. Jadinya wajar kalau misalnya ada noise ya. Oke, langsung aja kita akan coba ya. Oke,
Nah, ini dia tadi review kita untuk Valeton Rush Head Max. Ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian layak beli? Kalau gue sih bilang asik-asik aja. Apalagi buat kita latihan di rumah, ya kan? Cukup pakai headset, kelar masalah. Wow, nggak digangguin sama orang lain, nggak diomelin sama tetangga kita. Oke, sekian aja. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Salam pemula, salam sobat. Peace.